Halo, welcome to Back Channel guys. Okay, balik lagi sama gua di sini. Sekarang gua udah ada barang dan yang pastinya berbau teknologi ya guys ya. Dan kebetulan gua lebih suka orang yang lebih bermusik dan lebih yang simple gitu ya guys ya. Dan sekarang gua udah ada di sini speaker Bluetooth guys. Nah ini dia speaker Bluetooth Pandora Lumo 02, ada 7 warna plus dengan LED pastinya guys, itu yang kita cari. Anten Sonic Air terus your ears, dan ini dia pakai Bluetooth guys, dan juga bisa langsung masukin kartu SD ya guys ya, yang pastinya lebih mudah dibawa kemana-mana dan ukurannya juga simple guys. Nah ini untuk packagingnya ini. Ini bisa pakai tali ya guys ya, paten banget sih ini Pandora ini guys ya. Oke, kita langsung unboxing ya guys. Dan ini kisaran 200 lah guys ya. Kebetulan gue beli di toko komputer. Nah ini kalian juga bisa check out langsung di Shopee atau di Tokopedia guys, jadi gampang banget cara ngedapetin speaker Bluetooth ini guys. Ini tuh lebih bener-bener simpel gitu guys ya, karena ukurannya itu minimalis banget. Nah ini buku panduannya ya guys, buku panduannya di sini kalian bisa lihat. Lengkap banget tuh pemakaiannya, simpan jangan jatuh, taruh tempat yang lebih aman dan lebih yang mudah tidak terjatuh. Itu dia. Oke, kita review sedikit ya guys ya. Dari segi warna ini dia bener-bener minimalis dan elegan gitu ya guys ya. Karena di sini dia bisa nyala. Ini kan guys, ini warnanya ini lebih paten lah. Sonic Ear ya guys ya. Saya lihat. Nah, ini dia. Dan untuk pengecasannya juga lebih mudah, di sini pakai Type-C dia, kabel USB dan Bluetooth, dan tombolnya ini ada di bawah guys. Nah, ini lanjut. Nah, ini dia. Jadi nggak perlu repot-repot kita harus bawa speaker gede dan harus nyetel musik sampai pecah speaker HP kita. Ini bisa langsung sambungin Bluetooth ke sini nih guys. Dan kalian juga yang nggak punya handphone, kalian bisa langsung, nggak mau ribet, copot aja di sini handphone kalian, kartu SD-nya masukin ke sini, bisa tulis micro SD. Ukurannya kecil ya. Itu dia. Nah, di sini ada serinya dan warnanya ini benar-benar paten banget. Dan di sini juga bisa kosong tali, guys. Jadi bisa ditaruh tali. Semacam ini lah guys ya. Nah, tali tah. Oke, jadi nggak perlu takut kejatuh atau kita bisa gantung. Bisa kita gantung di gantungan. Pokoknya worth it banget sih dengan harga under 300.000 gitu guys ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Buat kalian pingin masukkan, pingin apa yang kita review di next video, kalian bisa komen langsung di kolom komentar guys. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe guys. Dari kita mungkin itu aja. See you next time. Terima kasih.